Tapi nanti kalau uang kaget sudah selesai, ya gue menginginkan pekerjaan yang di dalam studio, yang dimana kita dituntut untuk lebih kreatif dengan ruangan yang lebih sempit. Karena kebetulan uang kaget udah di luar kepala. Kalau cuma bintang tamu ini kan kita jadi diri sendiri, kita ngobrol aja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, ya, jadi kita nggak perlu pusing. Akan ada rencana punya program sendiri sih bang selain uang kaget? Pengen kayak misalnya ya mungkin Kirsan Talk Show atau mungkin ada yang berbau-bau nama gue, ya gue sangat bersyukur. Ya, gue tuh menginginkan nanti setelah uang kaget selesai, gue berharap uang kaget tuh nanti selesainya 3 tahun lagi, kalau nggak 5 tahun lagi kan. Karena semakin uang kaget episode-nya panjang, semakin banyak juga orang yang bisa kita bantu. Intinya itu bukan uang kaget panjang buahnya yang makin enak, nggak seperti itu kok. Nggak seperti itu. Tapi nanti kalau uang kaget sudah selesai, ya gue menginginkan pekerjaan yang di dalam studio, yang dimana kita dituntut untuk lebih kreatif dengan ruangan yang lebih sempit.